guys. Masuk, sok lepaskan. Cuk. Oke, welcome back to YouTube channelnya Ajeng Kolong Sekua 26 bersama saya Memang Gugun. Salam silaturahmi, salam satu hobi. Jangan lupa tonton sambil minum kopi. Oke, dalam kesempatan hari ini, Mang Gugun di sini bersama teman-teman Porbi Sineam mau mengadakan kegiatan berburu babi hutan ya, berburu babi hutan. Tepatnya lokasinya di daerah Sineam. Di daerah Cineam yang berlokasi di Gunung Pangajar ya. Di sini kita baru sampai. Kita baru sampai dan lagi menunggu yang lagi maret atau yang disebut maret itu apa ya? Yang lagi ngelacak bekas babinya ya. Nanti kalau sudah ada instruksi dari mereka baru kita di sini langsung bergerak untuk melepaskan anjing-anjing kita. Oke. Ikuti terus keseruannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Anjing Kolong Sekua 26. Ikuti terus keseruannya. Check it broad, yuk. Ini area daerah Gunung Pangajar ya. Kebetulan di sini ada proyek proyek Liwi Keris ya. Ambilan batu-batunya dari sini ya. Kita nanti berburu ke arah sana, ke sana ya. Dan yang masang jaringnya itu di situ tuh, di sebelah sana. Kita nanti bergerak dari sini ya. Saya juga bawa si Bocil ya, biasa sama si Giant. Dan ini yang punya Mang Asep juga si Abah tuh, sama si Dede. Ini si Dede jenisnya butaril ya, tuh dibawa buruk. Ini Kojek. Ini juga Pak ini Pak Marcep, ini juga bawa pitbull ya. Untuk berbulunya, dia bawa pitbull juga ya. Jadi kumaha wa? Beguna tos ieu? Kalau di bujur ka si Ateng. Oke, barusan ternyata jaringnya bukan jaringnya apa namanya babinya bablas ya. Jadi sekarang posisinya mau pindah jaringnya. Jadi kita di sini nunggu dulu, nunggu instruksi orang-orang yang pasang jaring dan maret lagi jejak babinya. Kemana arahnya? Baru kita langsung meluncur dari. Jadi kita di sini sambil menunggu instruksi, kita di sini istirahat dulu. Soalnya panas lagi puasa ya. Oke, teman-teman, sekarang udah mulai mau kejaran ya. Barusan udah ada instruksi, katanya ini sudah ada jejak babinya ya. Dan sekarang saya mau berangkat bersama teman-teman dari Porbi Cineam. Oke, ikuti keseruannya yuk guys. Harap dirinya. Tah di gurung awal cenah. Pak, muntas ke awal ka dieu ye. Dapat sih ngerti, tahan ti aul, kita ke kira-kira kuma. Berarti kuma yuk, diri wes standby aja cing. Jadi ini masih menunggu suara kejaran anjing ya, masih belum kedengaran, tapi udah dari rekan-rekan yang masuk ke dalam hutannya itu udah mulai ngejar katanya, tapi belum kedengaran sampai sini. Kita standby di sini untuk menunggu
untuk menunggu apa kedengaran kejaran babinya ya. Oh, ini alur yang tadi yang pertama ya, yang tadi mabak babinya. Jadi ke sini ya tadi alurnya. Ini. Jadi sekarang posisinya dari sana, dan kita arahkan lagi ke sini lagi babinya. Babinya udah deket nih, udah deket. Jadi kita di sini untuk memotong jalur ya. Jadi ketika nanti ada instruksi dari sana, baru kita dilepasin. Jadi diusahakan sekarang mungkin anjing-anjingnya juga jangan dulu suruh suruh berbunyi ya anjingnya. Tahu kan ya? Panas. Panas. Well. Hey guys, kita masuk ke semak-semak nih. Ini tentunya ekstrim, ekstrim sangat. Ini lihat, cuacanya panas, mana lagi puasa lagi, aduh. Tapi harus tetap semangat dan kuat menunggu nanti adzan maghrib. Well, hey, mantap, bos. Tetap semangat puasanya ya. Semangat, semangat. Jangan menjadi halangan. Ini kita benar-benar masuk. Oke. Ini kita udah sampai di sini tapi masih belum kedengaran juga kejaran teman-teman yang ada di Gunung Celeng. Tapi kebetulan di sini ada kali ya. Jadi anjing-anjingnya bisa dikasih minum dulu karena kepanasan. Tapi ini yang punyanya mah tetap masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Oh, ini Mang, itu sungai Cai Palungan Ciapitan, Mang. Ini sungai Ciapitan ya namanya. Ini kalinya. Oke. Okay. Guys. Jadi kebetulan ini bisa istirahat dulu anjing-anjingnya. Biar bisa dikasih minum dulu ya. Tada. Sudah ada, sudah ada. Naik, Dok. Naik, Dok. Nyebab anjing ini nyebab. Yuk, mangga ditu. Dok. Tuh. Dok, cepat. Buka we, Bondo. Coba, Bos. Nah, sok lepasin. Tos, lepasin. Jah. Cuh. Hei. Jar, kan itu terus. Cuh. Mantas. Hei, jah. Ya. Aukan, mang, aukan anjingnya. Cuh. Oh, ya. Eh, cah. Celeng, letik, Abas. Di celeng, tarik. Di dengeng celeng, letik, tarik. Oh, ya. Oke, sudah mulai kedengaran suara kejarannya. Oke, mungkin barusan kejarannya lolos lagi. Jadi kita akan berusaha untuk naik ke kebon jati itu tuh, yang ke sana. Kebon mau, katanya babinya barusan larinya ke sana. Karena barusan kejarannya putus, terputus juga dia barusan ya. Oke, kita langsung ke sana ikut. Oke, mungkin acara berburunya tadi saya nggak bisa langsung melanjutkan saat kejarannya.
dan ternyata tadi babinya tetap apa, tetap mabah dikarenakan cuaca sudah sore. Sekarang udah jam berapa nih, hampir jam 5, sebentar lagi mau adzan maghrib mungkin ya. Terus ditambah lagi tadi kepotong sama hujan. Ampun, ini capek juga. Jadi untuk acara berburu hari ini dicukupkan sekian dulu karena kejarannya mabal telus ya. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Anjing Kolong Sekuat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Barusan kejarannya 15 terus ya? 15 terus. Karena dikarenakan apa? Ya, dia itu sudah mau mati. Oh, belum mati ya ini ya. Mau mati. Oh iya iya iya. Oke. Berarti tadi posisinya salah formasi mungkin ya? Bukan salah informasi. Jadi kita masang jaring di sini. Iya. Babi di atas. Yang menggiri itu dari sebelah timur barat. Ternyata aturan kita mengejar babi itu dari sebelah selatan. Oh, makanya gitu. Babi lari ke timur. Oh, gitu. Kalau lari ke barat, kalau lari ke bawah otomatis. Oh, kena ya kena itu. Kena ya. Oh, jadi kena begitu. Oke, siap Pak Kawen. Jadi berarti mantap. Ya. Berarti nanti lagi ya Porbi Sineam untuk gas lagi minggu depan ya. Oke, siap. Masih puasa kan? Jalan. Oh ya, siap, mantap.